Iya. Doi, pertama doi. Nih, gua kasih kopi. Ya. Supaya menghilangkan gilanya hilang. Bang, minum. Bang Haji buat apa? Bang Edai. Wih, supaya Bang Edai tetap aktif kembali di dalam setiap organisasi. Amin. Barokah ya. Kelurahan Kamal. Luar biasa. Sukses, Bang. Iya. Edoy hari ini dikasih 3 gelas kopi sama penggede di Kamal. Benar. Edoy boleh panas pala, hatinya tetap sejuk. Amin. Gitu. Jangan nangut mulu ya. Jangan nangut lagi. Ini Paletnan nih, Pak. Paletnan yang ngasih. Siap. Pengarahannya, oke. Okay? Nah. Paletnan tuh, Edoy, kesannya nih apa? Nah, coba. Aduh, aduh, mantap. Ya. Udah hilang. 3 gelas kopi udah dibacain tuh sama 3 Bang Haji tuh. Ayo, itu ngomong, Doy. Ya, mohon maaf atas peristiwa yang lalu ya, yang keluar grup, yang saya dibilangnya ngambek atau baper gitu ya, atas apa namanya, acara kopdar besar ya, kopdar akbar di Al Barokah, mohon maaf. Mantap. Dimaafin sama ketua, sama anggota. Dipertemukan sama Babe Jamil dan Letnan Haji Rambuk, juga Bang RW Ajali. Nah, emang saya apa gimana sih, merasa sangat gimana gitu ya. Di apa, Bang Haji? Di kurang diskomunikasi. Kurang miskomunikasi benar. Padahal udah dijapri ya. Iya, harusnya dijapri ini ketua, harusnya kalau apa-apa dijapri itu. Enggak, harus... udah dijapri karena kita. Dan Baben melain. Iya. Pengennya dijapri sama siapa? Barokah juga. Barokah juga. Oke, siap. Pengennya dijapri sama siapa? Sama ketua. Ketua. Sarbani. Gitu ya. Sarbani ya. Kan. Oke, nanti disampaikan. Lagi. Masih tetap ketua Al Barokah, iya. Bang Haji. Besok udah enggak ada namanya meliput. Kegiatan Al Barokah enggak boleh, enggak harus disuruh japri. Pokoknya kalau seandainya nanti besok asarnya nih, kalau seandainya meliput, udah kalau seandainya honornya belum ada yang ngeruin, udah kemari aja. Oh. Ya. Oh. Itu. Kan ini mau pikir lagi ini yang enak di Kubu Babe nih. Ya. Betul. Tambah giliran komisi aja langsung diminum lagi kopi.